Pemirsa, 14 orang tewas akibat tenggelamnya kapal longboat di Selat Mangoli, Kepulauan Sula, Maluku Utara. Hingga kini, 7 penumpang dikabarkan masih hilang dan masih dalam pencarian. Isak tangis keluarga korban pecah saat 14 jenazah penumpang kapal longboat dievakuasi ke Pelabuhan Sula, Maluku Utara. Ke-14 jenazah ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Sula. Menurut Sah Bandar Kepulauan Sula, kapal longboat tersebut mengangkut penumpang dari Desa Orivola, Fala Bisahaya, tujuan Sinana, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sula. Kapal tenggelam minggu pagi di sekitar laut yang masih masuk di wilayah kecamatan Fala Bisahaya, Kepulauan Sula. Diduga kapal tenggelam akibat kelebihan muatan dan cuaca buruk. Pada saat kejadian, kapal mengangkut 35 penumpang, 14 penumpang ditemukan tewas, 14 selamat, serta 7 penumpang belum ditemukan. Pencarian terhadap 7 korban yang belum ditemukan hingga kini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Kepulauan Sula, Maluku Utara, Tim TV One mengabarkan.